pakaian-pakaian seperti daster itu kan rame di pasaran, itu kan karena pakaian-pakaian tersebut itu sering digunakan oleh para habaib. Dan orang di negeri ini, terutama umat Nahdiyin, itu kan dulu itu menganggap bahwa habaib adalah duriah Nabi. Kalau kita survei di toko pakaian, sekarang itu yang lagi dan laris dijual belikan oleh toko pakaian itu adalah pakaian adat, terutama adat Jawa, yakni blangkon, terus pakaian sorjan, terus apa itu jarik dan lain sebagainya. Sementara penjualan pakaian dari Timur Tengah, dari Arab, dari Yaman, pakaian yang seperti daster itu sekarang menurun tajam ya. Itu apa sih sebabnya? Ya kalau kita lihat itu kan selama ini orang-orang itu kan lagi ramai membahas nasab Ba'alawi ya. Jadi sekarang itu sudah banyak rakyat di negeri ini yang sudah tercerahkan, yang sudah terpahamkan dengan adanya pembahasan nasab Ba'alawi. Jadi dulunya itu pakaian-pakaian seperti daster itu kan rame di pasaran, itu kan karena pakaian-pakaian tersebut itu sering digunakan oleh para habaib. Dan orang di negeri ini, terutama umat Nahdiyin, itu kan dulu itu menganggap bahwa habaib adalah duriah Nabi. Makanya ketika para habaib menggunakan pakaian-pakaian tersebut, orang-orang pun berusaha menirunya agar seperti apa yang dikenakan oleh habaib itu. Dan hal itu dilakukan karena mereka itu masih percaya bahwa habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Nah sekarang kalau sudah terungkap faktanya bahwa ternyata habaib bukanlah keturunan Kanjeng Nabi, ya otomatis minat pasar pun menjadi turun. Jadi orang pun tidak lagi memburu pakaian daster, tapi sekarang beralih memburu pakaian adat, terutama pakaian adat Jawa, blangkon, sorjan, jarik dan lain sebagainya. Dan itu adalah fenomena yang kita alami saat ini, dan itu adalah sebuah hal yang sebenarnya itu sangat diinginkan oleh bangsa ini. Jadi jangan sampai kok orang di Indonesia, orang di Nusantara itu kok malah lebih cinta produk luar negeri kemudian melupakan produk dalam negeri. Itu jangan sampai. Karena kalau pakaian adat Jawa itu kan jelas yang membuat itu adalah orang Jawa. Jadi harusnya yang dilestarikan ya pakaian adat Jawa itu, bukan malah melestarikan pakaian adat dari Yaman, dari Timur Tengah. Kalau misalkan itu alasannya adalah sunnah dan lain sebagainya, yaitu kan sunnah bagi mereka. Nah kalau bagi kita, sunahnya juga menggunakan pakaian adat Jawa itu. Karena kalau misalkan seluruh umat manusia di dunia ini kok mau dibuat sama menggunakan pakaian seperti daster, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab dan orang Yaman, ya tidak mungkin dong. Karena setiap bangsa itu kan punya ciri khas masing-masing, punya pakaian adat masing-masing. Jadi semua itu tidak bisa dipaksakan. Dan ajaran Islam pun juga tidak mengharuskan semua orang itu berpakaian Arab, tidak harus. Jadi yang diambil itu adalah ajaran Islamnya. Kalau pakaian adatnya itu dipersilahkan menggunakan pakaian adat masing-masing, selama semua itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan ajaran Kanjeng Nabi. Itu saja. Sehingga sekarang itu harusnya rakyat di Indonesia itu malah lebih rajin dan lebih suka untuk membeli pakaian adat tradisional daripada membeli pakaian adat dari Timur Tengah, termasuk dari Yaman. Harusnya seperti itu. Dan kita sekali lagi bersyukur karena sekarang itu rakyat di negeri ini sudah banyak yang paham, sudah banyak yang tahu bahwa ternyata nasab Ba'alawi itu memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan kemudian kalau kita lihat di perdagangan atau di toko-toko pakaian, ini yang diuntungkan itu adalah pedagang pribumi, pedagang Nusantara. Mereka berjualan blangkon, berjualan jarik menjadi laris. Sementara orang-orang dari Yaman yang jualan daster, jualan sorban itu tidak laris. Nah ini adalah salah satu efek kita itu yang kita lakukan selama ini itu menguntungkan orang-orang di negeri ini. Salah satunya adalah pedagang pakaian di Indonesia, terutama pedagang pakaian di Pulau Jawa.